kesannya super lega, terus cerita gimana ya, cerita di atas panggungnya tuh seneng banget gitu karena bisa lepas dan juga apa udah nggak ada yang kan kemarin tuh pengen, kayak udah pengen cerita tapi belum rilis gitu, jadi sekarang semuanya udah bisa diceritain. Dan apa ya, aku senang banget sih lagu-lagu yang di dalam album ini semuanya personal banget dan ada di dalam fase hidup aku yang nggak akan terulang lagi kan. Jadi aku senang lagu-lagu ini udah bisa diabadikan sebagai sebuah CD fisik dan juga di digital. Kan tadi ada statement di dalam kalau katanya kakak nggak nyangka jadi seorang ibu, mungkin experience-nya apa mungkin kan? Emang ngomong gitu ya? Iya tadi. Ada. Aku gak nyangka ternyata bisa jadi ibu juga. Jadi ibu juga. Enggak, itu tadi fotonya kan kayak anak kuliah style. Terus aku bilang gak nyangka ya bisa ngurus anak. Enggak, bercanda aja karena apa ya, barang-barang di Juni Goods kan tadi kan banyak kaos, apa baju, bucket hat gitu. Aku merasa fotonya kayak anak ABG aja gitu. Cuma ya, lagu di dalam lagu ini juga banyak yang terinspirasi sama perjalanan aku mengenal cinta sejati itu apa gitu ya. Karena kan sebelum ini mungkin ya cinta-cintaan tuh kayak gimana sih yang aku alamin di album 1, album kedua, album ketiga dan juga beberapa single-single aku. Tapi sekarang tuh apa ya, aku udah bisa lebih memahaminya. Mungkin belum bisa 100% memahami karena ya yang namanya cinta itu kan abstrak banget ya. Cuma apa ya, ini mungkin sesuatu yang kita bisa belajar bareng-bareng dari lagu-lagu aku. Ini pengalaman aku, nanti mungkin yang ngedengerin bisa punya pengalaman yang sama atau merasa apa ya, terwakilkan dari lagu-lagu aku gitu. Bagi lagunya gimana sih kak? Bisa dibilang ini kan ngurus album selama 2 tahun. Kita udah sama si Dedy, gimana kak? Kan lagi boleh komen banget. Ya kan aku bikin albumnya nggak 24 jam gitu, jadi ya itulah, aku ngerasa prioritas itu berbeda-beda dalam setiap hari gitu, dan dalam satu hari ada 24 jam, jadi aku lebih apa ya, lebih membagi-bagi hari aku tuh kayak gitu. Jadi misalkan dari 24 jam, 2 jamnya aku pakai ini, 3 jamnya aku pakai ini, jadi nggak kerasa apa ya, nggak kerasa terlalu pendek hari itu gitu. Jadi tetap pastinya bisa apa namanya, bisa kepegang gitu, dan apa ya, yang nggak ada masalah sih sejauh ini. Kayaknya mungkin di lagu yang cinta sederhana ini banyak banget yang relate banget sama orang. Tapi kalau dari kayak secara personal ini, untuk siapa sih dipersembahkan, untuk siapa kalau boleh tahu? Lagu ini yang pasti sangat terinspirasi sama bentuk cinta aku kepada anakku dan keluarga aku juga. Karena ya mungkin teman-teman tahu aku dekat banget sama keluargaku dan orang tuaku. Jadi aku ngerasa bentuk cinta yang seperti ini tuh ternyata apa ya, cinta orang tua ke aku tuh gini ternyata gitu. Sekarang cinta aku ke anakku tuh gini. Dan ini merupakan doa gitu, semoga aku selalu dikelilingi dengan bentuk cinta yang seperti ini gitu. Karena apa ya, semakin kesini tuh romantisme tuh udah berubah gitu. Udah bukan sekedar apa ya, makanya aku nulis tak selalu berbunga-bunga, bukan sekedar dikasih bunga atau apa gitu, tapi benar-benar yang kecil-kecil tapi yang konstan, yang sehari-hari kayak gitu. Jadi aku tuangkan ke lagu cinta sederhana ini karena apa ya, ya kadang-kadang kan kalau misalkan di seni atau di apa namanya, di showbiz gitu kan kayak semua harus big, harus show gitu, kayak di Instagram tuh harus yang sempurna banget gitu, tapi sebenarnya enggak gitu. Sesuatu yang sederhana itu juga, itu justru lebih matter dibandingin sesuatu yang besar tapi sekali-sekali doang. Punya support mungkin dari kamu sendiri kepada Kak Yaya di album ini seperti apa? Supportnya dengan cara ya pasti nyemangatin setiap aku rekaman, terus setiap aku pulang juga selalu dia jadi orang yang pertama denger lagu yang barusan aku apa namanya, yang barusan aku rekam. Terus juga ya mungkin kan kita beda dunia banget kan, jadi aku bisa dengan apa namanya, dengan panjang dan lebarnya nyeritain ke dia, benar-benar ngupas lagu ini tuh tentang ini, tentang itu, tentang ini, bayangin kalau kamu gini-gini. Jadi apa ya, dia kayak jadi tempat latihan aku buat ngebahas lagu gitu. Jadi itu nyenengin banget sih buat aku. Dan kalau misalkan aku lagi studio atau apa, nggak pernah nanya-nanyain kayak, eh kapan pulangnya, kok lama sih rekamannya, kayak gini-gini. Menurut aku itu penting banget karena itu kan rusak mood banget ya, kayak kita rekaman belum selesai, disuruh pulang gitu. Tapi alhamdulillah
nggak ada kayak gitu-gitu karena dia tahu banget ya emang passion aku nyanyi. Dan juga mungkin 2 tahun belakangan ini kan aku nggak bisa manggung, terus ada sesuatu yang hilang lah dari aku karena aku nggak bisa manggung ketemu penonton beneran gitu. Jadi aku nuanginnya semua dalam karya, nuanginnya semua di booth rekaman. Jadi ya emang udah, malah dia seneng kalau aku lagi mau rekaman, kalau aku lagi mau ke studio gitu, dia seneng banget karena dia tahu aku pulang-pulang pasti seger gitu. Udah kembali ke sekolah dan sempat menjadi ibu. Kenapa? Konser yang di GBK gimana jadinya? Apakah bisa realisasi tahun ini apa? Konser yang di GBK itu kan karena sangat masif, sangat besar, jadi itu pasti banyak banget pihak-pihak yang terlibat, yang banyak juga pihak-pihak yang harus bertanggung jawab gitu kan. Jadi kita nggak bisa jawab sekarang apakah itu bisa terrealisasikan tahun ini atau enggak, karena kan kita ya sama-sama lagi inilah kayak grasping the situation gitu. Tapi yang jelas kita tetap semangat, tetap mengarah ke situ. Kita mungkin kita akan ada tour dulu, tour It's Personal untuk pemanasan. Jadi nggak dari nol tiba-tiba GBK gitu, karena kayaknya secara mental dan fisik susah ya, dari benar-benar pandemi banget tiba-tiba langsung konser berapa puluh ribu orang gitu. Jadi kita pasti akan take it one step at a time, tapi tetap itu jadi big blow. Ada perbedaan sudut pandang nggak sih? Ada kan dulu sebelum nikah yang sekarang yang sama ya, banyak sudut pandang dan rasa. Sudut pandangnya beda banget karena banyak banget yang udah terjadi di dalam kehidupan kita semua ya. Kita kan bareng-bareng juga ya, pada saat itu mungkin ada Mas dan Mbak juga. Banyak banget yang terjadi, termasuk pandemi, termasuk aku nikah, termasuk punya anak. Itu semua sangat merubah persepsi aku. Bukan merubah ya, cuma mungkin menambah kekayaan aku di dalam berperasaan, di dalam menuliskan lagu, menulis lirik, terus menambah rasa percaya diri aku untuk menyampaikan hasil-hasil karya aku gitu. Jadi banyak banget sih, mulai dari lagu Teristimewa, terus ada Jangan Cepat Berlalu, sekarang Cinta Sederhana. Itu semua lagu-lagu yang gak akan mungkin aku bisa nulis kalau aku masih ada di fase handmade atau apalagi sebelumnya gitu. Jadi sangat-sangat berbeda gitu. Kalau bagi teman-teman yang suka membaca lirik atau suka mencari pengertian lirik-lirik, pasti kerasa banget sih perbedaannya lebih di